mereka bisa berdiri di posisi mana saja, tapi orang pertama coba dibuka. Oke, kita tunggu. Yang kedua, tiga. Oke, yang ketiga. Orang berikutnya. Orang berikutnya. Berikutnya. Dan yang terakhir. Kaget kenapa tiba-tiba angkanya tuh pas. Amazing. Dari jutaan nomor telepon yang ada di buku itu, bagaimana saya dapat memprediksikan nomor telepon yang akan dipilih oleh mereka? Sebetulnya, saya menggunakan subliminal suggestion agar saya dapat mengarahkan semua pilihan tadi dari awal. Perhatikan replay berikut ini. Oke, Tita, ada 600 halaman ya di situ ya. Fokuskan pikirannya kamu. Saya sekarang sedang mikirin sebuah halaman. Halaman berapa sebutnya? 35. Jadi, di awal, menggunakan non-verbal communication, saya menanamkan angka 35 ke pikiran wanita tadi. Setelah halaman yang saya inginkan berhasil dipilih, maka untuk mengarahkan kolom mana yang harus dipilih dan nomor telepon berapa yang harus dipilih akan menjadi jauh lebih mudah. Untuk Anda yang menyaksikan eksperimen ini menunjukkan pada dasarnya segala sesuatu yang kita putuskan, keputusan yang kita ambil, ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Tetap menyaksikan Lintas Imaji. Karakter manusia dapat dikelompokkan sesuai dengan 12 zodiak mereka. Sesaat lagi, saya akan mencoba untuk menebak zodiak seseorang menggunakan dan berdasarkan karakter mereka. Seperti ini. Permisi, excuse me. Minta waktu sebentar. Dari mana? Kita dari Jakarta. Bandung. Dari Bandung. Bandung. Oke, yang pertama tidak ada rekayasa antara Anda sama saya ya. Iya. Dan saya nggak kenal Anda sama sekali. Betul ya? Betul. Profil seseorang, karakteristik seseorang, gayanya beda-beda. Iya. Karena tiap orang punya kepribadian. Pernah dengar zodiak ya, tanggal lahir. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. Berarti iya. Ada 12 zodiak kan? 12 zodiak. Kalau saya cuma nebak satu orang, itu satu di antara 12. Gak impresif. Kalau ada 6 orang, berarti 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12. Hampir 3 juta. Banyak. Iya, untuk banyak. Menemukan zodiaknya kalian apa. Kita kan satu sama lain belum tahu masalah zodiak masing-masing kan? Teman aja nggak tahu. Ah, iya. Saya sama teman saya aja udah 2,5 tahun bareng, nggak tahu zodiaknya. Nggak tahu zodiaknya masing-masing. Sekarang kalian fokus sama zodiaknya ya. Namanya siapa? Syarif. Syarif. Bayangin melihat alfabetnya di sini ya. Dari cara berdirinya kamu, menurut saya kamu orangnya yang lebih mudah berubah-berubah. Lebih mudah gampang berubahnya karena zodiak kamu juga merepresentasikan keadaan seperti itu, gitu ya. Menurut saya dari cara berdirinya zodiaknya bukan berhubungan sama air ya. Betul ya, karena cara berdiri kamu kemungkinan besar ini hewan darat ya. Syarif ya. Bener ya? Oke, fokus dulu. Namanya siapa? Lina. Lina. Iya. Nah, Billy ya. Punya pendirian yang kuat, yang teguh, susah dirubah-rubah. Zodiaknya bukan hewan, berhubungan dengan halal wanita. Tahu ya, logo zodiaknya tahu ya? Iya. Bener nggak saya? Iya. Fokusnya. Kamu namanya siapa? Isnawan. Isnawan. Kamu namanya? Purnama. Kamu namanya? Ayun. Ayun. Fokusin zodiaknya ya, Wan. Kamu orang easy going, betul ya? Nyantai, tidak terlalu membesarkan masalah, mudah menyesuaikan di mana kamu berada. Oh, bukan manusia, bukan hewan ya. Betul ya? Dari ekspresinya kamu, menurut saya kamu di akhir tahun ya. Betul ya? Namanya? Alden. Alden? Ya.
Wan, udah berapa lama kenal? Kita baru 5 bulan. 6 bulan. Tahu zodiaknya? Nggak tahu. Karena dari postur tubuhnya, easy going-nya, menurut saya sih zodiaknya sama. Menurut saya ya. Oke, dari cara pakai tasnya, itu orangnya defensif ya, karena ada X yang membatasi di situ, dan kamu pakai kacamata. Berarti tujuannya bukan cuma untuk menghindari matahari, tapi menghindari eye contact dengan orang lain. Kamu lebih emosional atau introvert, kebanyakan memendam perasaan kamu. Yang muncul di luar itu sebagian besar hanyalah topeng. Edwin merasa ada kecocokan dengan Alden. Dalam hal memakai tasnya pun, mirroring image. Oh, yes. Oh iya. Namanya? Dede. Menurut saya kamu tidak terlalu terbuka, orangnya pendiam, lebih suka menginternalisasi sesuatu. Oke. Okay. Ingat, enggak ada rekayasa ya? Iya. Sebutin zodiaknya apa? Taurus. Buka tulisannya. Wow. Lihat dari karakter mungkin ya. Saya pikir pertama kali kayaknya nggak mungkin lah. Tapi akhirnya kok bisa juga gitu. Rada aneh juga, tapi ya itulah, eksperimennya berhasil lah. Bagaimana saya dapat menebak zodiak mereka? Dan bagaimana saya dapat mengetahui karakter mereka? Sebetulnya, apapun zodiak yang mereka pikirkan, zodiak itu terdiri dari 5 huruf vokal dan 21 huruf mati. Jadi, untuk menebak zodiak mereka, yang perlu saya lakukan adalah membaca ekspresi mikro mereka lalu mencocokkan reaksi mereka dengan huruf-huruf yang saya sebutkan. Lalu, bagaimana saya dapat mengetahui karakter mereka masing-masing? Untuk dapat melakukan ini, yang perlu saya lakukan adalah melakukan profiling dan menentukan karakter mereka. Karena apapun suku bangsa budaya manusia, karakter kita hanya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian saja. Melalui proses profiling inilah, saya dapat menebak seperti apa kecenderungan psikologis mereka dan seperti apa karakter mereka masing-masing. Lintas imaji, keren! Lintas imaji, oke banget!